Hari ini kami dapat diterima untuk mendaftarkan mama kami, Mama Nona, sebagai calon Bupati Rotendao. Pertama dan terutama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan atas perkenanannya sehingga siang hari ini saya bersama masyarakat pendukung datang melamar di Partai PKB untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati untuk periode 2019-2024. Kiranya menentukan pilihannya, memilih calon bupatinya dan mengusungnya untuk bergabung dengan Partai Nasdem untuk mengantar sekalian ke KPU untuk mendaftar diri di sana. Sekiranya kami datang dan membawa seberkas biodata kelengkapan yang kami akan serahkan sebagai bahan pertimbangan daripada Bapak Anwar sebagai Ketua PKB, kiranya dapat ditelusuri, diamati, dan dipertimbangkan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dan Tuhan ikut menolong kita. Menang ke depan, kalau memang Tuhan berkenan, kita sama-sama dengan Nasdem ke depan pasti PKB dan Nasdem memperjuangkan kemenangan, bukan kekalahan. Proses ke depannya seperti apa? Proses ke depan ya benahi semua struktur, khususnya DPAC, DPC, semua, seluruh bekerja, kader-kader PKB, seluruh bekerja untuk kemenangan paket Lantera jilid 3 ke depan. Target saya serahkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang menentukan pilihannya. Siapa yang dia pilih untuk menjadi bupatinya untuk 5 tahun ke depan.